Oh, you should try the food. Yeah. You want me to put it in a plate? Yes, please. Okay. Oh! What's in the food? Where's Zoe? Where is Zoe? Hey, hi, Mirza. How dare you think I cook Zoe? You haven't said no yet. Okay. It's a casserole. No, this is not a casserole, honey. What do you call it? This is penne. Penne pasta, yeah. Penne pasta with a lot of veggies, with mushroom. I know you love mushroom. Mm-hmm. And then the marinara sauce is organic. It's not from the store, not from cans. This is 100% handmade marinara. It tastes fantastic. I thought you haven't tried it. I tried a very tiny, but it tastes really good. He's eating. That's like 3 days or 4 days food. We'll see. Is it good? Mm-hmm. Healthy, a lot of vegetables. Yeah. And then I put pepper too. Pemirsa, kita lagi di tempat pembelian mobil. Saya lagi mencari-cari mobil ini, lagi mau berhutang pemirsa, berhutang mobil ya. Karena orang miskin pemirsa, jadi kita harus hutang. Harusnya kelihatan seperti Puji mana nih? Si Rachel sudah penuh dengan kue. Saya bikin tadi cornbread. Sudah lagi makan-makan. Yang warna putih ini pemirsa. Oke. Okay. Ini saya lagi bawa-bawa dia punya bapak. Punya center. What? What website did you look at? Williams Group. Oh, I'm sorry, she's eating. No, she's got married. Okay. I have a clean Hola. Comes in here. I was the one who called. Okay, Ricky yeah. Landeros, nice yeah. to meet you. What's your name? Zach. And who do we have here? Rachel, okay. Mm-hmm. I don't have any kids, but I have one on the way, so. Oh, congratulations. Six and a half. He will be born in February 5th. Cool, cool. So y'all are here to look at the commander? Yeah. Okay, come on, let's go take let's a look go. At it. Hey, kita akan lihat mobil yang warna putih pemirsa. It's the limit in the distance. It's gonna have pretty much everything. The only thing it doesn't have is it doesn't have DVD player. But other than that, it has everything in it. Low mile, you know, it's in good shape. Is there any problem with the car? No, it drives good. No engine lights, anything like that. You like me to drive it around a little bit? Everything that it is. It's like cosmetic. This type of stuff, like little things like that. But engine wise, there's speaker? Nothing. This is speaker. Can you open the hood? Yes. Uh huh. Can you open the hood? I have no idea how to open the hood. It's gonna be right here. And then it's also gonna have navigation and everything else in it as well. It says tire pressure and perform service. Yeah. Okay, so the tire pressure sensors, they're very delicate with the heat or the cold. I've driven 2012 and it's on my truck.
Okay. Aduh, pemirsa. Ternyata saya mau tes dulu ini car soalnya. I love this car. I mean, oh wow, saya menjadi tinggi. Saya mau coba pergi. Terus ini bagaimana ini mau taruh? Aduh pemirsa, what do you think pemirsa? Cuma yang tidak ada di sini adalah dia punya, let me show you. Yang tidak ada adalah dia punya TV pemirsa, kayak yang tergantung di atas ini, karena saya lihat review ada TV. Cuma ternyata mungkin bukan yang two wheels drive, karena ini two wheels drive. Mungkin yang saya lihat adalah four wheels drive yang ada apa di belakang ini, sesuatu TV ya. Tapi ini tidak ada sama sekali. Cuma ini car dia besar. Okay, saya ini bingung. Okay. Kalau saya jadi beli ini, saya bikin car tour. Wow, I love this car. Saya mau pergi parkir. Wow, I like it. Oh, dia ke belakang sendiri. Car? Kamu jangan gitu dong. Oke, lihat di belakang ini. Oh, ini di atas ada roof, pembuka-pembuka ya. And then saya mau cek di belakang. Ini di belakang ada ruangan juga ya. Bisa taruh doggy atau tidak? So tadi kita melihat mobil yang ini. Yang ini dia punya harga agak sedikit lebih mahal. Cuma ini tahun 2015 pemirsa. Ini Jeep. Cuma disayangkan sekali dia punya di atas tidak terbuka begitu. Jadi tidak ada kayak matahari bisa masuk ke dalam begitu, if that makes sense pemirsa. But ini Jeep Grand Cherokee. Ini sebenarnya mobil yang dari pertama-tama saya mau rencana mau beli. Tapi mereka cuma punya satu yang available, cuma ini. Dan tidak ada dia punya di atas yang terbuka. So, bye-bye mobil. Dan yang ini dia punya depan, saya suka sekali. Jeep. So pemirsa, mobil ini yang saya beli. And dari pertama saya lihat ini beberapa minggu yang lalu, mereka tidak punya foto yang bagian dalam ya. So saya pikir-pikir, aduh saya harus lihat dia punya di dalam, karena dia punya di luar saya suka sekali. Ini kayak hampir sama dengan Hammer, tapi ini kayak agak lebih sedikit feminim daripada Hammer, you know. So saya tunggu. Saya keep browsing. Ternyata mereka taruh picture interiornya. And you know what? Ketika saya lihat ini langsung saya fell in love. Mobil impian saya yaitu mobil dulu-dulu pemirsa. Yang klasik ya. Cuma ketika saya drive ini tadi, dia punya feeling ini sangat seksi, sangat bagus. Dia punya depan ini sangat klasik. Ini saya suka yang klasik-klasik. And dia punya di depan sini, ini tempat taruh kamera pemirsa. Ini adalah sesuatu yang bagus untuk vlogger, okay? Supaya kalian bisa melihat the whole thing pemirsa basically. So, yeah, dan saya decided untuk ambil sini saja. Saya sangat suka sekali dia punya interior ini, karena bukan nude. Kayak nude tan itu saya kurang suka karena saya tidak mau ada kotor-kotoran ya. Saya hanya, I fell in love with this car. I like this car. I like the feeling of this car. Now, to be honest, jujur saja ini mobil tua. Dia tahun 2006. Cuma, I don't care. I like this style. Whatever makes me happy, pemirsa. This one makes me happy, absolutely. Cuma ada beberapa feature di sini yang agak sedikit rusak. Kayak dia punya pembukaan ini kayak buka-buka begini. Di belakang situ agak sedikit loyo. Dan mereka akan ganti baru. Di depan sini juga dia punya kaca. Mereka akan ganti baru. Di belakang juga dia punya gate-gate itu di atas. Mereka ganti baru. So yeah. I'm so happy.
Kalian lihat dia punya depan ini. Kita bisa taruh kamera di sini, pemirsa. Kamera bisa ada 4 di sini. So love it. Ini dia adalah tempat di mana mereka menjual mobil-mobil bekas. So kalian lihat banyak sekali mobil-mobil bekas. Ini warna merah, ini bagus, ini apa ini? Mari kita lihat. Oh, ini Ford. Mobil Ford. Di dalam itu warna nude. Ah. Oh. Oh, wow. Ini bagus juga. Cepat kotor. Sini banyak sekali tempat-tempat penjualan mobil-mobil bekas ya. And then let's see this one. Ini mobil sporty. Ini si Travis waktu lalu dia membeli mobil di William Group. Mereka punya 3 tempat. So ini dia tempat yang kedua kayaknya. I don't know, but. Where's her water? Oh, her water is in the car. Did you lock the car? So, deal. Thank you very much thank for you. The car. This is the manager. From Williams, Idaho. Yeah, Williams Dubato. She was a great customer. Thank you. Thank you for the discount. You gave me this. Okay. You have a great day. Alright, y'all have a good one. Okay, sekarang saya mau makan, saya kelaparan, pemirsa. Tadi pemirsa saya dapat diskon. Saya dapat diskon kira-kira 7 jutaan ya. Kalian masih sama cek paper. Itu mobil harganya 141 juta pemirsa. Ini sangat cool. Ah, pemirsa pedas. Anyway, saya tambah sedikit garam. Anyway, sekarang pemirsa, saya punya hutang. Saya punya hutang sekarang. Karena saya ambil mobil itu kredit, jadi setiap bulan saya harus bayar pemirsa, kalau tidak orang akan lempar saya punya rumah dengan batu. Just kidding. Palingnya cuma masuk penjara pemirsa. Anyway, ya saya beli tadi mobil. 100% saya punya duit pemirsa. Travis tidak bantu sama sekali. Which I like. Because I'm proud. Ya, pemirsa finally. Travis selalu bilang kepada saya kalau membeli mobil, jangan beli mobil baru, karena dia punya harga pas dibeli masuk ke turun ke jalan langsung harga turun pemirsa. So beli mobil yang used, yang penting masih bisa dikendarai, masih oke. Saya cari-cari itu mobil di dealer yang lain tidak dapat ya, cuma itu satu-satunya di kota ini. Saya lagi masak makanan anak-anak. And mungkin kalau saya sudah kasih bersih itu mobil, sudah bagus-bagus, baru saya mau bikin car tour, oke? Okay? Ini dia kayak kuat sekali dia melingkar. Saya punya alasan terbesar membeli mobil ini karena saya mau build credit. Jadi kalau saya mau beli apa-apa mungkin suatu saat, dan kita juga tidak akan tahu kapan pasangan kita akan tetap bersama kita, ya kan? Mungkin akan, you know, sesuatu yang akan memisahkan, maut atau apa. Saya tidak minta-minta pemirsa, cuma kita harus waspada dan harus siap-siap dari sekarang, ya kan? Jadi saya mau saya punya kredit. Jadi suatu saat kalau saya membeli sesuatu nanti yang mungkin jumlah uangnya besar di Amerika, dan kalau saya punya kredit tidak terlalu bagus, maka perusahaan tidak akan mempercayai saya pemirsa. So, I have to build my credit from now. Dan si Travis punya kredit sangat bagus sekali karena dia selalu bayar tepat waktu dan lain sebagainya. So, saya punya kredit pemirsa belum terlalu bagus karena saya baru start 6 bulan yang lalu ya. And si penjual bilang bahwa tidak apa-apa pakai si Travis punya nama juga.
Tapi tetap saya akan mendapatkan kredit. So that's good. And yeah, tapi yang bayar saya, pemirsa. Mobil lama saya yang warna putih itu saya beli cash waktu lalu, makanya saya tidak punya kredit sama sekali ya. So pemirsa, saya harus pergi bekerja, and thank you so much for watching. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. God bless you. Bye.